Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saudara-saudariku seiman dan seakidah, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama kita senantiasa berselawat kepada kekasih hati kita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan memperbanyak selawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan membawakan sebuah hadis. Hadisnya sangat-sangat penting sekali, yang harus kita ingat, harus kita pelajari, dan harus kita renungkan. Ya, sebelumnya marilah sama-sama kita dengarkan hadisnya. Oke, teman-teman sekalian, ya, sebelum saya bacakan hadisnya, ada baiknya teman-teman mensubscribe video saya, ya, dan like, ya, bila suka. Dan mudah-mudahan siapa yang mensubscribe, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki dan memberikan pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik, judul hadisnya adalah, ya, satu huruf dari Al-Quran mengandung, ya, kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang berbuat baik, ya, sangat banyak manusia yang ingin melakukan kebaikan. Berbagai hal mereka untuk melakukan kebaikan. Namun mereka ada yang caranya benar, ada yang caranya salah. Ya, di sini tidak payah-payah. Kita cukup membaca Al-Quran sudah mendapat kebaikan. Ya, buktinya apa? Buktinya dari hadis ini yang akan saya bacakan insya Allah. Ya, hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dari jalan, ya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, ya, yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu hasanah. Hasanah adalah kebaikan. Dan satu hasanah, satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Ya, artinya Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, ya, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Ya, alif, lam, mim. Berapa huruf? Ada 3. Nah, jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, ya, begitu besar pahala yang kita dapatkan hanya membaca alif, lam, mim. Ya, 10 kali 3, 30 kebaikan kita dapat. Gimana kita membaca, ya, surah-surah yang panjang, ya, wow, begitu banyak, ya, berjuta-juta pahala kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi untuk berbuat baik itu tidak susah sebenarnya, ya. Kalau mau kita setiap hari membaca Al-Quran, apalagi kita satu hari bisa membaca satu juz, ya, jadi sebulan kita bisa khatam Quran. Dan ini sangat berat, ya. Kenapa berat? Berat bagi yang
tidak mau membaca Al-Quran sama sekali. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, namun melupakan kitab Allah, kitab yang ya menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Kenapa kita lebih suka ya pelajaran yang lain, misalnya pelajaran ilmu dunia, tapi kita mengabaikan Al-Quran? Sementara Al-Quran adalah sumbernya ilmu, mau itu ilmu biologi, ilmu teknologi. Bukankah orang-orang barat, ya ilmuwan itu, meneliti Al-Quran? Dari Al-Quran lah mereka bisa menciptakan teknologi. Ya, Anda tidak percaya? Silakan buka di channel-channel YouTube kalau tidak percaya. Mereka itu meniru Al-Quran. Ya. Jadi marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ya, kita amalkan setiap hari. Dengan membaca saja kita mendapat pahala, apalagi kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apalagi kita menghafalnya. Ya, menghafal adalah hal yang sangat-sangat, ya, Allah mencintai kita karena kita menghafal kitabullah. Daripada kita menghafal lagu-lagu yang tidak bermanfaat dan berfaedah, alangkah baiknya kita menghafal Al-Quran. Kan indah Al-Quran itu. Jadi harus kita hafal, dan Al-Quran memberikan syafaat untuk diri kita dan keluarga kita. Bukankah habis Quran itu ya bisa menyelamatkan 10 keluarganya? Nah, jadi marilah sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kepada saudara-saudariku yang menonton video ini. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya dan juga dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.